Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hill. Dan video saya berikut ini, kita mau liput genangan air terjadi ketika curah hujan sangat lebat di pagi hari di Jalan Raya Blok Fat Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Nah teman-teman, saya ada di Jalan Raya Blok Fat Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hendak menuju ke tempat bekerja, tempat saya bekerja teman-teman. Dan saya berangkat dari lewat Mall Kelapa Gading menuju ke Moy Kelapa Gading. Dan jalan disinilah ada genangan air banjir dan kemacetan tidak bisa dihindari teman-teman. Karena curah hujan cukup deras sekali tadi pagi hari. Teman-teman, setiap hari saya melewati jalan Blok Fat Barat ini teman-teman, pagi dan sore, untuk menuju ke tempat di mana saya untuk bekerja. Nah, di sini terlihat ramai sekali dan juga mobil dan motor berlalu-lalang, dan teman-teman juga bisa melihat ada genangan air yang terjadi di jalan raya tersebut. Teman-teman, Jalan Raya Blok Fat Barat ini bisa menuju ke Sunter, bisa menuju ke Cawang, ke Cempaka Putih, atau bisa juga menuju ke Tanjung Priuk, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa memantau dan melihat bagaimana kejadian terjadinya genangan air tersebut dan curah hujan tidak bisa menampung sehingga melimpah ke jalan raya airnya teman-teman, karena cukup deras sekali curah hujannya dan gotnya juga tidak mampu menampung airnya tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah.